Tama-tama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah pelaut senior kita, kakak kita, orang tua kita, sahabat kita, Om Gogon Sri Mulat, yang meninggal berusia 57 tahun, tepatnya jam 5 pagi. Ya, Billy, selaku perwakilan dari teman-teman di acara Bang Billy, karena kan memang beliau pernah isi di salah satu acara Bang Billy, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Gogon Sri Mulat. Kita kaget banget. Benar-benar tadi waktu pagi-pagi saya dengar kabar Mas Gogon meninggal, dan apa ya, baru aja kita bareng-bareng di sini, jadi nggak nyangka lah, nggak nyangka. Mas Gogon tuh orang yang baik banget, dia humble, dan dia tuh orangnya apa ya, dia pintar sih menyembunyikan masalahnya. Saya tahu dia lagi menyimpan sesuatu, benar-benar, cuma dia nggak mau orang-orang merasakan kesedihan. Nah, dirinya tahu nggak sih kalau misalnya Mas Gogon tuh punya riwayat penyakit? Ya, yang saya tahu dia tuh ada, nggak tahu, suka ngos-ngosannya, suka napasnya suga nggak teratur. Gitu. Jadi ketika gue waktu itu pengen negur Om Gogon, ah nggak enak-enak, tiba-tiba Om Gogon negur, baik banget. Billy, makanya dari situ gue mah kalau udah ditegur sama orang, langsung gue ngobrol mau Om Gogon sehat. Aku tuh dulu tuh sering banget nonton Om Gogon. Akhirnya cerita Billy, gimana di dunia terus bertepinya, jalanin aja Om Gogon, bla 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 gitu. Pertama awal tuh tahun berapa ya? 2015